Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Info Bunga. Pagi ini seperti biasa aku lihat-lihat bunga, teman-teman. Bentar ya, ini kayaknya kamera aku udah blur. Nah, kelihatan lebih jelas ya. Jadi pagi ini aku lihat-lihat bunga. Kemarin aku sempat nemu apa ulat. Kirain udah musnah ulatnya. Ternyata pagi ini dilihat malah tambah banyak nih, daunnya habis, bersih, baretku hilang, punah ini. Ternyata ini tersangkanya. Nih, ini ada ulatnya, udah habis. Dan ini yang lebih besar lagi, tuh. Nih, lebih besar lagi. Gak tau lah gimana teman-teman, mohon solusinya. Solusinya, biar gak banyak hama kayak gini ya teman-teman nih. Habis satu pot, habis bersih satu pot. Bersih nih satu pot gara-gara si ulat. Ya ampun, ini kemarin ada berarti ada tiga kemarin ini ya. Nih daun mudanya udah habis nih. Nih daun mudanya aja udah habis nih, kita musnahkan ya teman-teman. Aku gemes. Tapi jenis ulatnya sama ya? Sama ulat jenis kemarin sama. Ini kira-kira ulat apa ini teman-teman? Ulat daun. Matanya ya. Tuh. Ini setiap. Ini bukan mata sih sebenarnya itu tuh. Apa ya? Kamuflase. Kamuflase biar. Disangka ya. Mata. Disangka mata. Padahal dia aja nggak lihat itu. Gemesnya inilah aku ya Allah. Ulat yang sering menyerang daun keladi. Pasti ya. Keladi. Pasti keladi. Habis pasti keladi. Nih. Tuh satu. Sini ya. Tuh. Ini besar nian. Ini besar sekali. La ilaha illallah mecadel. Saking kuatnya. Sampai. Ya Allah, besar sekali Gusti Allah. Udah tiga berarti ini hari kemarin dan hari ini kita nemu ulat tiga. La ilaha illallah. Gimana teman-teman? Ini baretku. Gulung ini? Gulung itu daun muda. Daun muda ya. Ya ampun baretku tamat. Aduh. Gimana nih teman-teman baretku? Ya Allah, habis daunnya. Kemarin ada satu, pikirnya cuma satu, enggak dilihat-lihat lagi. Nah, ini daun tetangganya juga punah nih. Ya Allah. Aku deg-degan nih daun tetangganya nih. Nggak eneng. Nah yang lainnya nggak dimakan. Keladi tok sini makan-makan nih. Dia lebih seneng suka keladi nih. Ini ada lagi nih. Aduh blur aku pegang kamera sendiri nih. Ini anaknya ya Allah. Ya Allah banyak nian. Gimana teman-teman? Mohon solusinya agar. Aduh infinitinya. Infinitinya juga, aduh kayak mana ini teman-teman, bantu dong. Oh, yang kecil masih berani aku teman-teman, lebih serai gitu takut aku. Mana nih, ada yang bisa bantu solusi? Komen ya, bagaimana cara mengatasi ulat daun yang ada di tanaman keladi. Oke teman-teman, itu dulu info bunga dari aku, dari koleksi sendiri di rumah. Jangan lupa like dan subscribe agar aku lebih semangat lagi membuat channel-channel baru. Salah. Biar aku lebih semangat membuat video-video yang baru. Lu nggak konsentrasi lagi. Lihat daunnya udah kayak gini. Kita cari tersangka yang lainnya, teman-teman. Dadah. Assalamualaikum.